Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Lanjut postingan di Bali kemarin ya. Kali ini aku mau review villa yang aku tempatin selama aku di Bali. Aku dapat villa ini tuh dari Airbnb ya. Jadi satu villa ada kolam renangnya, ada kamarnya dua, juga ada dapurnya. Manalah dapurnya lengkap juga. Ada piring, mangkok, pokoknya peralatan makannya lengkap. Garpu, sendok, gelas, tempat cuci piring juga ada. Bahkan kalau kamu mau masak nasi, mau microwave, mau masak, ada juga tersedia juga pancinya, termasuk kalau mau simpan minuman dingin, dan disediakan juga dispensernya, cuco. Part paling bagus tuh menurut aku kolam renangnya. Kolam renangnya tuh enggak kecil, enggak juga gede banget. Ini pas banget apalagi kalau buat anak-anak pasti seru. Kemarin aku dapat harganya tuh satu malam sekitar 1 jutaan kalau enggak salah ya. Jadi kemarin 2 malam tuh 2 juta nih. Penampakannya kayak gini, jadi outdoor gitu ya. Cuman menurut aku kalau malam lampunya tuh agak kurang rame aja dan parkirannya juga sempit nih kayak begini doang ya. Hari ini aku mau ke area Kintamani gitu, mau lihat view gunung, kafe-kafe cakep gitu ya. Kemarin aku berangkatnya pagi sengaja biar nyampe sana tuh belum terlalu siang ya. Karena biasanya kalau udah siang tuh kabutnya turun tuh ya. Perjalanan dari Seminyak ke Kintamani kurang lebih 1-2 jaman gitu kurang lebih. Cuman karena kita lewat jalan-jalan arahan Google Maps ya, kalian bisa tahu lah ya. Kadang-kadang ntar beloknya ke tempat-tempat yang kecil, kadang-kadang jalan besar, ya pokoknya kita ikutin jalan aja. Nah ternyata kalau di area Kintamani itu kalau kita mau masuk, kita itu harus bayar Rp20.000 per orang. Nah ini kebetulan kita ketemu nih, terus bayarnya itu harus cash. Tapi dikasih print outnya nih kayak gini Rp20.000, jadi kita bayar berempat Rp80.000. Tempat pertama yang mau kita datangin adalah El Lago. Gak ada alasan khusus kenapa kita pilih El Lago, karena memang sederetan ini tuh banyak banget sebenarnya kafe-kafe yang lucu gitu ya. Kita pilih karena parkirannya lebih besar, terus kayaknya lebih rame, jadi ya udah kesini. Pas kita coba masuk, ya Allah emang beneran cakep banget pemandangannya, kalian bisa lihat nih. Aduh, ini tuh kurang lebih aku nyampe sekitar jam 10-an, udaranya itu dingin tapi enggak yang menusuk gitu ya, jadi aman, enggak pakai jaket juga. Kafenya ada dua lantai ini, ternyata yang lantai atasnya ada area indoor, ada juga area outdoor. Cuman memang pasti paling banyak outdoor ini ya, banyak banget yang di situ gitu ya, lebih milih duduknya di luar karena sambil memandangi gunung, sambil menikmati sepoi-sepoi angin gitu. Wah, ini sumpah sih cakep banget sih. Ini kita coba turun ke bawah ya, di area bawahnya juga nggak kalah luas, cukup banyak sih tempat duduknya. Dan kemarin untuk ukuran jam 10 tuh menurut aku lumayan rame juga ya, banyak juga tuh turis-turis yang datang ke sini. Kayaknya emang mungkin best spotnya di sini kali ya. Nah di sini juga tersedia spot fotonya gitu loh, jadi dibangun nih. Cuman kemarin tuh pas kita kalau mau foto ya harus antri dan ada maksimalnya gitu loh kalau mau di area spot foto, mungkin biar gak terlalu rame banget kali ya. Ternyata di area bawah El Lago ini ada juga restoran lain, namanya apa? Sari Mountain View Restaurant kalau gak salah. Jadi ini restoran yang khusus makanan Indonesia gitu ya. Aku lihat tuh menunya kayak nasi goreng, kayak nasi ayam gitu. Nah akhirnya kita coba deh duduk dulu di area El Lago ini. Kita pengen lihat-lihat juga menunya. Menunya sih juga kita yang kemarin akhirnya bikin penasaran tuh Maca hangat kalau gak salah. Sambil nunggu giliran foto nih. Nih kalian bisa lihat menunya lucu banget ya, cimit gitu ya. Untuk menunya di El Lago ini seperti kalian lihat ada tuna salad, scrambled egg, sushi, rice bowl,
sashimi, sushi nigiri, jadi persusian gitu ya. Karena masih pagi itu aku agak gimana gitu ya makan sushi. Akhirnya kita memilih pesan matcha yang dingin, terus hot coklat sama ibu tuh apa ya, teh tawar gitulah katanya biar anget badannya. Emang menurut aku ya lagu ini yang paling cucuk lah ya, spot fotonya banyak, terus udah gitu toiletnya juga banyak gitu ya, cukup bersih juga. Dan pemandangannya cakep banget. Saran aku pokoknya jangan sampai lebih zuhur kalau mau kesini biar dapat view gunungnya yang cucuk gitu ya. Setelah akhirnya kita pesan minuman, kita pesan makanannya di restoran sebelah ya. Si ibu tuh pengen cobain katanya pisang gorengnya. Dan aku pesan nasi goreng ayam. Tapi ayamnya dikasihnya ayam beneran. Maksudnya ayam 2 piece gitu, gede banget. Dan ini mah kesukaan adik aku nih, french fries. Total harga makanannya segini, ini di luar harga Elago ya minumannya ya. Gimana menurut kamu, bakalan mau coba kesini gak? Kurang lebih kayak gitu aja videonya, terima kasih semuanya yang udah nonton. Dingin. Udah mulai tutup makan gitu. Dingin gak kata Rifki? Dingin. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum. Nantikan ya video lanjutannya ya. Seru nih.